Hus. Siapa? Edward. Kamu ngapain subuh-subuh di tempat Om? Serius, Pi? Iya, serius. Gelis, Papi teh pengen ngopi, oi. Sebentar sih dibuatin dulu ya. Atau nuhun, Gelis. Jeng. Iya. Aceh teh nggak tahu. Bonusnya. Nggak ketemu, Ce, Bos. Ya Allah, Ice. Kemana sih? Kalian ketemu bapaknya Deni nggak? Ketemu, Ce, Bos. Lagi nyari sama Mang Apip. Punten, Ce, Bos. Nggak usah banyak tanya. Iya, punten, Ce, Bos. Bro, Neni udah nelfon kamu belum? Sepertinya sudah, Cengkom. Kok pakai sepertinya? Yang bener, atuh. Udah apa belum? Saya ragu, ada yang nelpon dari Hong Kong, tapi saya teh nggak sempet angkat. Pas saya telepon balik, tapi HP-nya teh mati terus. Pas nyambung, tidak diangkat. Ya itu Neni. Ya udah kamu telepon lagi. Iya, Cengkom. Ya udah cuy, kamu cari Ice sampai ketemu. Insya Allah, Ce, Bos. Gak usah cium tangan. Mangga, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sampai ketemu, cuy. Wah, Ice. Kemana sih kamu, Ce? Allahu Akbar. Hus. Aduh. Kamu ngapain subuh-subuh di tempat Om? Hah? Om Edward? Gak ada sopan santunnya sekali kamu. Om Edward kan? Kamu butuh air. Emang di rumah kamu gak ada air? Hah? Pak! Ini lagi. Ngapain kamu subuh-subuh udah bangun? Tapi kan mau sholat subuh. Ya tapi ngapain Edward ada di sini nih? Hah? Bapak mah. Apa? Edward sekarang suami Febri. Edward mau sholat subuh. Mau bareng bapak ke musola. Masa? Masa. Rasanya aneh tinggal di rumah kamu. Belum terbiasa, Feb. What? Nanti tungguin omnya kita ke musolanya bareng. Oh, iya om. Maksud, bapak tungguin bapak. Abi. Papa, ya itulah pokoknya. Bareng ke musolanya. Oh, iya om. Sama itu apa namanya? Om, Abi. Ya itulah. Ampun, malah ngomong begitu. Ya emang begitu atuh kenyataannya, Kang. Kalau dia gak mau mainin Neng, gak mungkin dia gak pulang semalaman. Ice gak pulang teh karena kesel sama Neng. Neng, udah telepon ibu lagi belum? Belum. Ya Allah. Neng. Apalagi sih, Kang? Ya ditelepon atuh. Kalau ditelepon ibu nanya-nanya soal Ice. Ya tinggal jawab. Ya nanti Neng dimarahin atuh sama ibu. Ya itu resikonya atuh Neng. Wah. Makanya kalau suami ngomong teh dengerin. Iya.
Kakak gak cari Ice lagi. Ya Allah, Neng. Malah nyuruh nyari lagi. Nanti malah ribut lagi. Kalau warung gak buka. Gak usah buka dulu aja warung. Tapi nanti kalau Ice udah ketemu langsung dibuka warungnya. Ya. Den, nanti aja. Iya, Den. Nanti aja. Iya, Pak. Bu. Kang. Iya, Kang cari lagi. Riwe, Neng, maaf. Makanya tinggal bilang. Nggak usah. Kang, udah sana jalan. Iya, iya. Ini juga mau. Biasaan, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk, Cuk. Pun ini, ah. What happened, Opu? Alah, Mak. Hebat kali kau, Jang. Speak English. In English atau Opung, biar berkah. Iyalah, Jang. Jadi begini. Semalam, sepulangnya cucu habis membeli nasi goreng di depan. Dia melihat Ice sedang menangis sendirian. Ya Allah. Iya, iya. Dan ketika cucu mendekati dia dan bertanya, ada apa? Ice tidak menjawab. Terus kemudian dia ajak dan mau diantar pulang ke rumah Engkom dan Koswara. Ice tidak mau. Malah itu tangis menjadi-jadi, Jang. Akhirnya cucu ajak dia menginap di sini. Itu dia yang terjadi. Punten ini mau pung. Ada apakah gerangan sebenarnya yang terjadi? Sudah lama kali tak kudengar kata-kata itu, Jang. Terus, aku pun tak tahu ada apa gerangan. Tapi ini pasti sesuatu yang tidak sesuai. Harus diselidiki ini maupun. Ya iyalah. Tapi kau masih ada tugas. Buang sampah. Iya, opung. Siap, opung. Laksanakan. Bagaimana, Neng? Ice teh masih nangis-nangis. Ya Allah, Neng. Kamu telepon Engkom sama Koswara atau Neng? Kata Ice teh jangan. Aduh. Ya, diam-diam aja tuh, Neng. Cucu teh malah takut atuh, Pak. Soalnya Ice bilang kalau sampai Cang Engkom atau Kang Kos tahu dia di sini, dia teh bakalan kabur lagi. Alamak. Berat kalau begini, Jang. Bisa nggak berkah ini maupun. Ya iyalah. Cuk, biar saya yang cari tahu ada apakah sebenarnya yang terjadi. Kang Ujang, nggak usah tuh ya, nanti teh yang ada malah riweuh, nggak usah. Ya tidak tuh, Cuk. Kamu tidak lupa kan kalau saya... Ujang Markujang bin Ejek. Aparat rahasia yang sebetulnya tidak pernah dilantik sama Ustadz Arwa. Ya. Tertawalah kau, tak sodap wajahmu kalau begitu. Punten ini mana, Neng? Neng, sok atuh. Dibujuk lagi, ada apa? Iya, Pak. Makasih ya, Kak. Edward, nginep dulu ya, Kak. Hati-hati, Ward. Ya. Nanti kamu jadi ngasih tahu anak-anak yang jualin bolu kamu. Takutnya mereka nungguin. Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ward. Ya. Belum terbiasa. Harus dibiasain. Jalanin aja seperti air. Dibiasain. Kayak aja dulu.
Bu, Febri ke depan sebentar ya. Mau kemana? Sebentar. Kamu tuh udah bilang sama Edward. Ibu mah, dikit-dikit Edward. Edward itu suami kamu. Iya, Edward udah tahu. Bapak? Lagi nyuci. Tolong bilangin Bapak ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jadi istri, kamu teh masih kecil, Neng.